Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya lur, Dion MK. Untuk kesempatan video kali ini, saya akan share dan review batu pirus Persia yang dimensinya medium, kualitasnya ajib dan juga mantap jiwa ya. Untuk batu pirus Persia kali ini nih, dimensinya masuk ke kantoran medium ya lur. Ini kurang lebih sekitar panjangnya 21 mm. Untuk lebarnya 17 mm, kemudian untuk tebal atau tingginya nih kurang lebih sekitar 9 mm ya lur. Ini batunya lumayan tebal, kemudian untuk kategori warnanya nih masuk ke hijau toska ya lur, ini hijaunya hijau toska. Kemudian untuk uratnya ceplok kuro ya, ini ceploknya sangat berkarakter sekali nih lur, sangat ajib ya. Kemudian untuk materialnya nih material lawasan ya lur, ini materialnya mulus, licin dan juga super kinclong ya, tidak ada crack, tidak ada retak-retak sama sekali lur, full mulus, licin dan juga full kinclong ya, sangat ajib sekali. Oke, kemudian untuk ringnya ini menggunakan ring perak handmade ya lur, ringnya menggunakan ring perak handmade, kurang lebih seperti itu ya. Untuk tetel ring perak handmade nya itu ukiran tempel ya lur, sangat ajib sekali. Untuk berat peraknya ini kurang lebih di atas 20 graman ya, silakan ya lur dipantau sendiri ya. Untuk detail peraknya kurang lebih seperti itu lur. Kemudian yang tidak kalah ajib juga untuk belakangnya ya lur, ini belakangnya full daging, full ijo atas bawah ya, sangat ajib sekali, tidak ada padasnya ya lur, full ijo ya, full daging atas dan juga bawah lur, sangat ajib sekali ya. Oke, kemudian untuk penampakan di jarinya kurang lebih seperti itu ya lur, ini dimensinya kantoran ke medium ya, jadi tidak terlalu besar dan juga tidak terlalu kecil ya, ini sangat pas sekali dipakai buat harian, dipakai buat ngantor juga oke ya, tidak terlalu besar banget. Ini dimensinya kurang lebih sekitar panjangnya 21 mm ya lur, sangat ajib ya. Warnanya hijau toska, ini uratnya ceplok kuro berkarakter, kemudian untuk materialnya mulus, ringnya menggunakan ring perak handmade lur. Oke, kemudian untuk harganya yang ini 2.500 ya lur, harganya 2.500, silahkan bila nantinya Anda berminat ya, bisa langsung saja menghubungi saya untuk nego-nego santai ya lur. Harganya 2.500, negonya santai saja ya, jangan nego sadis ya lur. Monggo silahkan bila nantinya Anda berminat bisa langsung saja ya lur kontak-kontak saya melalui WA ya. Harganya 2.500, wajib dinego, negonya santai saja lur. Untuk kategori batu pirus Persia yang dimensinya nih kantoran ke medium ya, ini kurang lebih sekitar dimensi panjang 21 mm, untuk lebarnya 17 mm, kemudian untuk tebal atau tingginya nih kurang lebih sekitar 9 mm ya lur, lumayan tebal ya. Kemudian untuk kategori warnanya ajib ya lur, ini warnanya masuk ke hijau toska, full hijau toska atas dan juga bawah ya lur, full daging. Kemudian untuk uratnya ini ceplok kuro berkarakter ya, karakternya lumayan tegas sekali untuk tetel guratan uratnya. Kemudian untuk materialnya ini mulus, licin dan juga super kinclong, tidak ada crack, tidak ada retak-retak sama sekali lur, full mulus, licin dan juga super kinclong ya. Kemudian untuk ringnya ini menggunakan ring perak handmade, lumayan tebal dan berbobot ya. Kemudian untuk harganya sendiri yang ini 2.500, wajib dinego, negonya santai saja lur. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk review
Batu Pirus Persia yang warnanya hijau toska, kualitasnya ajib dan juga mantap jiwa kali ini. Jangan lupa di like, di subscribe dan juga di komen ya. Dan tentunya jangan lupa untuk di share ya lur, barangkali teman sekitar Anda ada yang berminat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.